Assalamualaikum semua, balik lagi di channel YouTube-nya Pak On Sasak. Di video kali ini kita akan membuat ide jualan jajanan terbaru, pastinya laris manis. Buat teman-teman yang baru nonton video ini, jangan lupa like, comment, subscribe, dan share juga ya. Nyalakan lonceng notifikasinya, supaya aku makin semangat upload video. Teman-teman yang sudah subscribe, terima kasih. Langsung saja siapkan mie kering. Ini aku pakai 2 keping mie kering ya teman-teman. Kemudian ini aku keluarkan dari kemasan. Lanjut ini akan kita rebus di air yang sudah kita didihkan sebelumnya. Tambahkan 1 sendok makan minyak sayur. Kemudian masukkan mie kering. Lanjut kita rebus sampai matang atau teksturnya agak lembek ya teman-teman. Nah ini sudah cukup, langsung saja kita angkat ke wadah. Lanjut siapkan talenan. Siapkan 1,5 sosis atau secukupnya, kemudian setengahnya kita iris seperti ini. Kalau sudah sisihkan, lanjut kita potong kotak kecil sosis satunya. Nah ini sudah selesai kita potong-potong sosisnya. Mie kering yang sudah kita rebus kita gunting terlebih dahulu. Baru tambahkan potongan sosis. Tambahkan secukupnya bawang putih bubuk, lada bubuk, bumbu pedas balado, garam, gula, penyedap, 1 butir telur. Ini kita campur merata. Kemudian tambahkan 2 sendok makan tepung terigu. Ini kita aduk kembali sampai tercampur merata. Kalau sudah kita sisihkan sebentar. Lanjut siapkan wadah, tuang 1 sendok makan tepung terigu, tambahkan secukupnya air. Ini kita buat perekatnya ya teman-teman. Sisihkan. Lanjut siapkan secukupnya kulit pangsit, ambil 1 kulit pangsit, kemudian beri isian mie yang sudah kita buat tadi. Lipat sebelahnya, kemudian olesi dengan lelehan terigu. Ini sebagai perekat ya teman-teman. Beri sedikit lagi lelehan terigu, rekatkan sosis. Nah, jadinya seperti ini ya teman-teman, ini bisa langsung kita goreng. Lanjut, lakukan hal yang sama sampai semuanya selesai. Teman-teman yang baru nonton video ini, jangan lupa like, comment, subscribe, dan share juga ya. Nyalakan lonceng notifikasinya, supaya aku makin semangat upload video. Teman-teman yang sudah subscribe, terima kasih. Ini langsung kita goreng ya teman-teman. Goreng di minyak yang sudah kita panaskan sebelumnya. Gunakan api jangan terlalu besar karena ini mudah gosong. Jangan lupa sesekali dibalik supaya matangnya merata. Sudah matang kuning kecoklatan, langsung saja kita angkat dan tiriskan. Ini kita balik ya teman-teman supaya minyaknya tiris. Lanjut kita goreng sampai selesai. Nah ini sudah selesai kita goreng. Sekarang aku mau cobain. Kita beri saus dulu. Ditambahin mayones juga, ini enak banget ya teman-teman. Bismillah. Teksturnya renyah, gurih, enak. Yummy. Ini cocok banget jadi ide jualan kalian, titip di kantin sekolah atau jualan di teras rumah, ini oke banget. Sekian dulu videonya, semoga bermanfaat dan menghibur. Teman-teman yang sudah nonton, jangan lupa like, comment, subscribe, dan share juga ya. Nyalakan lonceng notifikasinya, supaya aku makin semangat upload video. Teman-teman yang sudah subscribe, terima kasih.
Sampai ketemu di video berikutnya dan assalamualaikum.